aparat gabungan dari Satpol PP, polisi, dan Koramil mengadakan operasi justisi di area Pasar Minggu. Kegiatan tersebut dikomandani oleh Kasatpol PP Kecamatan Pasar Minggu dan dibantu oleh polisi serta Koramil. Operasi kali ini dibagi menjadi 3 wilayah di Pasar Minggu, yang rawan pelanggaran serta menjadi 2 tahap yaitu pagi dan sore hari. Dalam kegiatan tersebut masih banyak warga yang terjaring razia karena tidak memakai masker dan untuk membuat efek jera mereka dihukum sesuai peraturan. Operasi justisi ini dilaksanakan di masing-masing wilayah. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap pertama pagi hari yang jadwal pelaksanaan dan tempatnya ditentukan oleh Kasatpol PP Kecamatan Pasar Minggu. Untuk sore hari ini adalah kegiatan operasi justisi tahap 2, yang mana selaku pelaksana adalah 3 pilar, yaitu dari Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu, Polsek Pasar Minggu, dan Koramil Pasar Minggu. Jadi untuk sementara, hal-hal yang dilaksanakan dalam kegiatan operasi justisi ini adalah ya, memberikan himbauan-himbauan maupun menegakkan aturan sebagaimana yang telah ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Wahyu dan Ibnu melaporkan.